Hello everyone, welcome back to my channel. Sorry tak aku kat bajaku pasal iPhone 7. Ada ke lagi berguna buat tahun 2023. Minta ampun nanti cover screen aku tak lagi pecah, berdua ganti lagi. Okay, harap kita mendak. Okay, iPhone 7 atau ya rilis pada tahun 2016. Pada masanya memang popular lah kan, baru keluar bah. Okay, tapi ya nak lah sehebat bakal iPhone 10, iPhone 11 atau iPhone yang kebaru dia tu lah, iPhone 14. Jadi mai orang fikir lah, ni mu orang kan nak tu SSP ke ada kaya lagi mana. Okey, kita mendak lah begini setting saya. Tidaklah kita mendak ya adalah iPhone 7 lah. Okey. Sometimes yalah bateri bisik masalah. Tapi kamera ya memang lagi mana. Boleh kena ambil gambar-gambar biasa lah kan. Tapi ya naklah main feature bakal iPhone ya kebaru-baru dia tu bisik 0.5 kurangnya. Selalu orang ambil 0.5 je. Naklah ya ya wide angle sebenarnya 0.5. So kamera ya okeylah, okeylah kena dia ambil gambar biasa-biasa aja. SSP phone should be iPhone 7 memang gi okay lah. No no big deal lah ho. Kenyak lah ya. So, mai orang nanya, adakah iPhone 7 atau lagi boleh kena main game? Yes, jawapannya memang boleh ya. Ada masalah. Bakal Mobile Legend, even Genshin pun aku bisa mendak orang main game tu. Cuma masalah ya, yang pun bateri. Bateri yang nak besar ya, bukan iPhone dia tu. Bateri ya cuma 1960 mAh saja. Okay, and then ya yang pun processor 2GB RAM Apple A10 Fusion. Basically ya agak sama bukan iPhone X. Exactly the same chipset. Cuma iPhone X bateri besar lagi lah. Okay, biasa ya boleh, okay boleh kena lah segala-gala apps yang latest-latest dia tu. Bakal IG tadi boleh kena buka YouTube ke maya macam lagi lah. Okay, one of the yang the best lah pasal iPhone 7 ke atas lah sampai iPhone 14 kan, yang ada headphone jack. So nyak lah salah satu yang nak best ya kena iPhone 7 tu. So kita terpaksa kena dongle berketok. Tu lah lightning adapter to 3.5mm jack. So dia tu kan mayu wireless headphones, bisi AirPods, macam-macam ke wireless headphone dia. So mayu orang nak kira lah asal ya lagi boleh kena kan. Okay, iPhone 7 tu bagi bisik setengah orang ia nak suka resolution yang low lah, nak baka comparison baka iPhone 11, kiri adalah iPhone 11 dan kanan adalah iPhone 7. So basically boleh mendak, kita boleh mendak pemesai screen ya memang jauh beza lah. Tapi aku ulang baru ya, nak lah mayoran nak kira apa, mana-mana aja lah asal as a spare phone. Handphone kena, contoh handphone dia rusak, so dia bisa iPhone sikit kena. So ya okay, deal breaker lah korang, ada masalah lah. Jadi adakah iPhone 7 tu lagi boleh dikena dalam tahun 2023? Semuanya berpaling agak kita mampu. Adakah ya mahal lagi mbar kah, adakah ya sekadar uliah kena biasa-biasa aja nya terpulang ke kita pun. Nanti kita rasa ya best dikena main game pun lagi uli ya. Lagi pun lagi uli kena latest application dia tu baka WhatsApp, Instagram, TikTok and semualah. Okay, so aku kan nemu pendapat kita, uji kita komen baru-baru lah. Ini kita bincang berdia. Thank you for viewing this and see you soon guys. And also anang na ingat subscribe ngagai channel to
like and share ngagai kita pun media sosial. Alright guys, bye bye.